Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kepahaman agama kepada kita semua dengan tetap terus melakukan semangat belajar yang sungguh-sungguh. Dalam kesempatan kali ini, Hidayah Media Official kembali menyajikan sebuah video tentang menghadiahkan Al-Fatihah kepada yang masih hidup. Jika sahabat semua belum pernah melakukannya, lakukanlah mulai saat ini, karena ini sangat dianjurkan sekali oleh para ulama-ulama besar. Sehingga ketika kita melakukan suatu amalan dengan baik dan benar, maka akan lebih mudah doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai selesai agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih yang sudah bergabung dalam channel ini, dan bagi sahabat-sahabat semuanya yang baru bergabung di channel ini, tidak ada salahnya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan pula loncengnya agar tidak ketinggalan video-video amalan penting lainnya yang sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sahabat semuanya, berikut cara mengamalkan hadiah Fatihah untuk yang masih hidup. Semisal kita punya anak jauh-jauh di luar kota dan ingin mendoakan keselamatannya, keberhasilannya dan keberkahannya untuk anak kita, atau tetangga kita meminta kita memimpin tasyakuran di rumahnya yang doanya dikhususkan untuk anaknya atau keluarganya yang sedang merantau jauh di luar kota atau di luar negeri, supaya sukses lahir batinnya dan yang lainnya, maka cara ini sangat tepat sekali untuk diamalkan. Seperti biasa, diawali dengan bertawassul kepada Nabi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'ul lillahi lahumul fatihah. Kita baca Fatihah satu kali. Dan jika ingin bertawassul yang lebih lengkap, silahkan cek video-video sebelumnya atau klik link yang ada di deskripsi. Kemudian menghadiahkan Al-Fatihah untuk satu orang atau lebih anak laki-laki. Wa khususon ila ruhi wa jasadi bin ila ruhi wa jasadi bin, sebutkan nama anak kita dan bapaknya, dua atau tiga orang, sebutin aja. Kemudian sayyul lillahi lahul fatihah. Kemudian menghadiahkan Al-Fatihah untuk satu orang anak laki-laki dan perempuan. Wa khususon ila ruhi wa jasadi, misalnya Utsman bin Affan, atau wa ila ruhi wa jasadi Fatimah binti Utsman, syai'ul lillahi lahumal fatihah. Kemudian menghadiahkan Al-Fatihah untuk satu orang atau lebih anak perempuan. Wa khususon ila ruhi wa jasadi Fatimah binti Utsman, wa ila ruhi wa jasadi Aminah binti Utsman, sayyul lillahi lahal fatihah. Kemudian menghadiahkan Al-Fatihah untuk lebih dari dua orang anak laki-laki dan anak perempuan. Wa khususon ila ruhi wa jasadi, sebutin bin atau binti. Wa ila ruhi wa jasadi, sebutin bin atau binti. Wa ila ruhi wa jasadi, sebutin bin atau binti. Pokoknya lebih daripada dua orang anak laki-laki dan perempuan, maka sebutin sayyul lillahi lahumul fatihah. Begitu sahabat semuanya, bedanya hanya di sayyul lillahi lahul fatihah untuk anak laki-laki, sayyul lillahi lahumal fatihah untuk anak laki-laki dan perempuan, sayyul lillahi lahal fatihah untuk anak perempuan, sayyul lillahi lahumul fatihah untuk anak laki-laki dan perempuan lebih dari dua orang.
3 orang, 4 orang misalnya. Cukup seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai bertawasul dan berzikir atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an, selanjutnya kita berdoa sesuai keinginan dan hajat kita masing-masing. Kita doakan nih orang-orang yang kita sebutin itu. Sudah ada kok di dalam video-video sebelumnya. Insya Allah bermanfaat semuanya. Sekian dulu pembahasan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita semua. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Insya Allah semuanya niat amal dan sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.